Salah sebut tanda ni. Kalau tuan-tuan bertemu Cina, bertemu Cina cakap Melayu, itu tanda nak kiamat dah. Salah sebut tanda ni. Kalau tuan-tuan bertemu Cina, bertemu Cina cakap Melayu, itu tanda nak kiamat dah. Tuan-tuan, 60 lebih tahun kita merdeka. Takkan bahasa Melayu mudah ini tidak boleh dikuasai. Bangla datang ke sini, Bangladesh itu. Ya, dalam masa 3-4 bulan mereka sudah boleh menguasai bahasa Melayu. Saya tunggu lagi. Krusia tim pelancongan kesihatan health screening and wellness, gastronomi dan sebagainya dengan menyertai pameran-pameran antarabangsa yang khusus dan fokus kepada sentimen pelancongan ini. Kalender acara pelancongan juga peraturan akan terbabitkan mengikut tema Muslim 38.3 minat dan festival Menteri, bagi Yang Mohamad Menteri sebentar Yang Mohamad Menteri Yang Mohamad Menteri peraturan isunya apa yang dibentangkan oleh Menteri kami pun tak faham, mungkin dia sendiri pun tak faham bahasa Melayu dia. Pendan jelaskan standing order apa 38.3 tu tak ada kaitan langsung lah. Sebab apa kami tak faham bahasa-bahasa yang digunakan, bahasa Melayu. Jadi lebih baik bertulis, suruh pegawai tulis dengan bahasa yang boleh semua apa faham. Yang Berhormat, don't test my patience please. Ni bulan puasa. Saya sudah upaya bulan puasa ni, saya nak bagi laluan. Pekah. Sebentar Yang Berhormat, saya belum selesai lagi dengan Yang Berhormat pendang. Okey. Itulah saya minta, sebab bila kita nak bagi faham jawapan ni, jawapan handset yang menjadi official dalam apa parlimen, seterusnya dilaksanakan di peringkat diamalkan di peringkat apa ni kementerian semua. Jadi kalau pergulungan ini, jawapan ini yang tidak dipahami, jadi susah juga kita nanti di luar konteks dia jadi apa ni dia panggil apa ni mengelirukan dewan. Itu yang saya minta. Jadi tak payahlah kalau macam tu, kalau kita pun tak faham apa semua. Baik, Yang Berhormat Menteri, selepas Yang Berhormat Menteri berucap, minta benda ni make public to the opposition. Boleh kan? Boleh Menteri? Boleh tu. Tuan Yang Berhormat, okay. Tiada masalah. Alright. Saya speaker. Sebentar. Yang Berhormat, ni peraturan lagi ni. Okay, sekarang saya bagi laluan pada Yang Berhormat Kampau untuk cakap apa peraturan isu. Peraturan Mesyuarat 36-12, mana-mana ahli yang mengeluarkan kata yang mengeluarkan dewan adalah disifat sebagai menghina majlis. Bila seorang ahli Yang Berhormat membuat tuduhan atas-atas isu di bawah perkara 36-1-12 tu, pertuduhan tu kena jelas. Sekarang ni saya nak tahu which part and parcel are you referring that Yang Berhormat Pendang is saying. Dengan izin. Tadi Pendang telah bangun pakai peraturan mesyuarat 36-3. Dalam peraturan mesyuarat ini tak ada kaitan langsung dengan penjelasan dia yang kata Menteri cakap dia tak faham apa itu peraturan 38.3. Jadi Pendang telah mengeluarkan satu peraturan mesyuarat yang salah. Anggapkan Yang Berhormat Kampar menyatakan bahawa keseluruhan apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Pendang adalah mengelirukan dewan. Is it that? Betul, dia memakai peraturan mesyuarat yang salah dan mengelirukan dewan. Okey, kalau salah peraturan mana yang betul? Tak ada peraturan yang
apa kata menteri tak faham dalam peraturan ini? Yang berhormat, tanpa telah membangkitkan, tidak ada satu. Bagi saya, if I want to charge a person, saya nak tuduh orang, saya akan direct to the point. Kerana dia kena membela. Kalau saya proceedkan, whichever quotation you are saying, I got to ask him to be fair. Tapi dalam ni, to be frank with you, Yang Berhormat Kampar, apa yang Yang Berhormat Kampar lempar ni, is null. Zero. Secara peribadilah. Yeah. Pertama-tamanya, kita perlu memperkasakan bahasa Melayu itu di dalam negara kita terlebih dahulu sebelum kita ingin menyebarluaskannya ke tempat-tempat di luar. Tetapi sayangnya kita tidak ada legasi bahasa Melayu semasa. Ya, selalu kita berwacana ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lingua franca pada abad ke-16, bahasa Melayu penting. Itu legasi lampau yang tidak ada lagi sekarang. Tetapi di Indonesia, legasi itu, yang lampau itu, setelah mereka merdeka, malah sebelum mereka merdeka lagi, iaitu pada tahun 1928, mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang akan menyatu padukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti. Jadi, dan setelah mereka merdeka pada tahun 1945, legasi itu sampai hari ini bertambah kuat semakin hari. Jadi di Indonesia bukan saja setiap rakyatnya fasih berbahasa negara, mereka bangga, mereka sayang, mereka taat kepada bahasa negara mereka. Di Malaysia ini malang sekalilah. Tetapi di Indonesia, legasi itu, yang lampau itu, setelah mereka merdeka, malah sebelum mereka merdeka lagi, iaitu pada tahun 1928, mereka sudah mencipta